Masyarakat tengah dihebohkan dengan video yang tersebar di media sosial, sebuah video yang dianggap telah menodai keyakinan umat muslim. Pembakaran sebuah bendera Hizbut Tahrir yang dilakukan oleh kawanan Banser di Garut, Jawa Barat. Sontak hal ini menimbulkan reaksi dari berbagai pihak, khususnya umat muslim. Berbagai tanggapan negatif dilontarkan atas aksi ini, yang menganggap telah merendahkan keyakinan umat muslim. Bahkan berbagai kelompok masyarakat sudah mulai melakukan aksi protes dan tidak menerima atas apa yang dilakukan sekelompok Banser tersebut. Sementara itu, sekelompok Banser di Jawa Barat mengatakan bahwa bendera tersebut identik dengan bendera HTI yang digunakan sebagai alat propaganda HTI selama ini. Untuk menyikapi hal ini, khususnya untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, dipimpin oleh Kepala Kesbang Poldagri NTB Lalu Syafi'i yang dihadiri oleh para pimpinan FKPD NTB, tokoh lintas agama, tokoh pemuda NW, dan tokoh di Nusa Tenggara Barat menyampaikan sikap terkait masalah tersebut. Ada 6 poin yang disampaikan, diantaranya menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat Nusa Tenggara Barat agar tetap menjaga keutuhan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat dan tidak berbuat hal-hal yang merugikan bagi persatuan dan kesatuan bangsa sehingga ditemukan indikasi permasalahan yang mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa. Ketua Pemuda NW NTB, dinamika keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat menjelang pelaksanaan pemilu 2019 dan menyikapi peristiwa pembakaran bendera HTI di Garut, Jawa Barat, kami tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda di Nusa Tenggara Barat menyatakan sikap sebagai berikut. 1. Menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat Nusa Tenggara Barat agar tetap menjaga keutuhan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat dan tidak berbuat hal-hal yang merugikan bagi persatuan dan kesatuan bangsa. Jika ditemukan indikasi permasalahan yang mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa. 2. Dalam menghadapi pemilu 2019, kita perlu mewujudkan pelaksanaan pemilu yang damai, demokratis, dan berintegritas, serta tidak menyebarluaskan isu-isu negatif yang dapat merusak nilai persatuan dan kesatuan bangsa. 3. Terkait dengan peristiwa pembakaran bendera HTI di Garut, Jawa Barat, sepenuhnya diserahkan kepada aparat kepolisian untuk melakukan penegakan hukum. 4. Mengingatkan kembali bahwa kita masih dalam suasana duka terkait dampak gempa yang terjadi di wilayah Nusa Tenggara Barat. Untuk itu kita perlu memperkuat semangat kebersamaan sebagai upaya menuju Nusa Tenggara Barat bangkit kembali. 5. Dihimbau kepada seluruh masyarakat Nusa Tenggara Barat, apabila ditemukan indikasi permasalahan serupa, agar segera dilaporkan kepada aparat keamanan, TNI, Polri, dan dimohon kepada masyarakat untuk tidak main hakim sendiri, guna mencegah terjadinya konflik. 6. Meminta kepada pemerintah daerah dan aparat keamanan untuk meningkatkan kewaspadaan terkait dengan berkembangnya berita hoax. Selain itu, Danrem 162 Wirabakti Kolonel CZI Ahmad Rizal Ramdhani yang juga menghadiri rapat koordinasi tersebut mengatakan bahwa pernyataan sikap ini untuk mengantisipasi terjadinya hal serupa di wilayah Nusa Tenggara Barat seperti terjadi di Garut. Ini untuk mengantisipasi jangan sampai terjadi di wilayah Nusa Tenggara Barat seperti terjadi di Garut. Karena kita khawatirkan apabila ini terjadi bergulir menjadi bola salju akan menjadi ancaman yang cukup tawan dihadapkan dengan menjelang Pilpres maupun Pilkada Pileg 2018 nanti. Selain itu, Danrem 162 Wirabakti ini juga menyampaikan bahwa terkait pelaku pembakaran ia mempercayakan kepada kepolisian Jawa Barat, khususnya terkait proses hukum yang akan dilakukan. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Emma Widiawati, KTV.